Jadi ini wujud yang sebenarnya. Siapa dia? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah istrimu, Kanda Prabu. Siapa kau sebenarnya? Apa yang terjadi? Kau sudah menjebakku di depan orang banyak. Tangkap dia. Aku harus kabur. Kejar! Saat terakhir kita ketemu, aku harus menggunakan ini. Ajian Raja Gusti. Mumpung aliran darahnya aku buat terbalik dan dia tidak bisa menggunakan ilmu. Apa? Aliran darahku terbalik? Baik Gusti Prabu. Berhenti! Jadi kau adalah Selir Kedasi? Iya, aku Selir Kedasi. Kenapa? Kau kira kau sudah bisa membunuhku? Ampun Gusti Prabu, kami berhasil membunuhnya. Kenapa kalian membunuhnya? Kenapa kalian tidak menangkapnya hidup-hidup? Agar majelis istana
bisa menjatuhkan hukuman untuk. Bagaimana mungkin kau masih bisa tetap hidup? Mantra Suluk Amanjani. Dengan mantra ini, ubahlah wajahku. Ubahlah wajahku. Ubahlah wajahku. Kau tidak akan bisa membunuhku, Siliwangi. Aku akan mengganggumu terus sampai kau serahkan tahta Pajajaran kepada keturunanku. Bukanlah gempa biasa. Ini sebuah pertandingan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dewata yang agung, lindungilah Pajajaran. Kenapa didorong-dorong atuh? Iya, Paman. Lihat, ayo. Paman, benar. Paman, tunggu aku. Membunuhnya, Paman. Ini sudah sangat jelas. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Banyak saksi mata yang melihat kamu yang mencabut pedang itu dari tubuh Adipati Arya. Lebih baik kau diam, daripada aku bunuh kau. Raden! Raden! Turun! Tunggu! Aduh. Raden, maaf. Ini caping Raden. Hei. Siapa kalian? Allah, tapalan. Beraninya kalian mendorong guruku? Benar, gak mungkin itu mah fitnah. Eh, fitnah. Tidak. Tidak mungkin, Paman. Tidak mungkin ayahku terbunuh. Paman pasti berbohong. Tidak, Dimas. Saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itulah yang terjadi, Nimas. Katakan, Paman. Siapa yang telah membunuh ayahku? Eta, Nimas. Raden Kian Santang. Aku akan membalas dendam padanya.
Dasar bocah 13 tahun bisa saja dibohongin. Itu saatnya orang lapor ke Gusti Amuk Marugul.